jangan keluar-keluar. Hah? Mau ngomong referensi kitab, nggak usah ngomong saya ikut-ikutan Gus Yahya. Nggak usah referensi-referensi kitab. Dudukan bersama dulu. Jadi kita tidak boleh nyoroti Kiai Imaduddin dan Robito Alawi. Kita dudukan kalau memang kita itu orang yang dapat amanah dari Allah. Kita mengharap, mensomasi Kiai Imaduddin dan siapa? Robito Alawiin, para habaib, dan kemudian Menteri Agama dan Mahfud MD dan Presiden. Segenap jajarannya harus mendudukan permasalahan. Kalau tidak, conteng. Negaranya gagal, tidak baldatun thayyibah. Habib Lutfi tidak baldatun thayyibah, mau alasan apapun. PBNU mau alasan apa? Kamu paling-paling ngajinya cuma fadilah, 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 keutamaan begini cerita. Keutamaan itu fadilah itu racun buat ulama. Ulama-ulama tua. Habib Lutfi sampai kapanpun tidak akan berani mengambil keputusan. Dan NU juga tidak mungkin berani mengambil keputusan. Menteri Agama tidak mungkin mengambil keputusan. Mahfud MD tidak mungkin berani mengambil keputusan. Bahkan Bapak Presiden tidak mungkin bisa mendudukan bersama. Saya tantang kalau mereka-mereka NU, Muhammadiyah, juga Menteri Agama, Habib Lutfi, kalau bisa membentuk rujukan untuk Basul Masail tentang nasab. Karena apa? Ini adalah sumber silaturahmi. Ini perintah Allah dan kita diingatkan betul-betul agar kalau ingin mengetahui Allah, ketahuilah dirimu sendiri. Kalau kamu ingin tahu Allah, maka wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini lama-lama pentingnya semua. Berarti sudah tidak menyintai bangsanya. Ya? Jangan salahkan pribumi bangkit. Mau bagaimana? Habib Lutfi mau ngomong sama katanya Gus Yahya Sakut Holil pernah ngomong gini. Kamu ingat-ingat itu di YouTube. Kalau memang Habib Taufik ingin bertemu presiden, saya siap mengantarkan. Itu Gus Yahya Sakut Holil, ketua PBNU. Saya tidak mengada-ngada. Saya tanyakan, masalah nasab lebih penting. Antarkan kepada Bapak Presiden, kemudian diajak duduk bersama dan gandeng Habib Lutfi dan jajaran-jajaran NU mengusulkan, kalau bisa hubungi Muhammadiyah. Kita buat somasi pada negara agar didudukan bersama. Kiai Imaduddin. Karena apa? Sekarang saling serang, saling membuat fitnah. Akhirnya, apa? Saling kong kali kong. Hanya untuk cari aman. Mana sidik amanah tablet fatonahnya? Mana walatal bisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamu? Ini semua sudah berpendapat tanpa akidah dan tanpa ilmu. Menurut pandangan, di bawah-bawah syekh, syekh ini mengatakan begini, syekh ini mengatakan begini, syekh ini. Kamu adu-adu syekh, kamu kira syekh itu domba garut yang kamu adu-adu, kamu bentur-benturkan. Bukan begitu bro. Kaji kitab, solusinya bagaimana? Cari jalur. Ini negara, maka kita harus menggunakan fasilitas negara untuk mereda permasalahan fitnah itu sendiri. Dan ulama harus bersatu. Saya memohon sebelum dilantiknya Bapak Jokowi, itu ada YouTube-nya. Tolong Bapak Jokowi, dipilih ulama-ulama yang haris agar mendampingi kepemimpinan Anda. Akhirnya Habib Lutfi masuk daftar. Karena apa? Waktu itu masalahnya Habib Lutfi 212 selalu demo dan selalu bikin masalah. Dan juga sudah pernah saya tanyakan, Habib Lutfi menjadi pendamping presiden, mana usulannya? Sudah saya pertanyakan di YouTube saya yang waktu Gus Sakut dilantik jadi Menteri Agama, saya juga mengingatkan, awas, Anda seorang ulama masuk ke dunia umaro, siap-siap terbentur politik. Sudah saya ingatkan. YouTube saya, YouTube tidak jelas, tapi ada kejelasan. Dan kalau perlu dibubarkan waktu itu, karena apa? Lembaga pencatatan nasab itu kan keluarga, bukan negara. Ini dikaitkan masyarakat ngobok-ngobok dari dalam negara kan, dengan beralasan agama. Padahal kalau kita tahu, di lain bahasa bin, ada agama itu harus ada dunia. Dunia itu, yang dikatakan dunia itu Indonesia, terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, yang harus kita junjung tinggi perbedaan itu. Memang,
Lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kamu pribumi ya, kamu pribumi, kamu Arab ya, kamu Arab. Tapi pakailah aturan Indonesia.